kena ada pada diri kita ni. Jangan buat khianat pada diri sendiri. Hak diri ni kena dapat Al-Quran. Tiba-tiba kita tak baca Al-Quran, kita buat apa di atas dunia? Kita buat apa di atas dunia? Sampai kita tak boleh baca Quran. Surat khabar Allah tak boleh baca. Surat khabar orang putih boleh baca. Surat khabar India boleh baca. Surat khabar Allah tak boleh baca. Tak malu kita hidup atas dunia sampai tak boleh baca Quran. Satu, kalau tak boleh baca Quran, datang bagi tahu jumpa dengan AJK Masjid. Bagi tahu pada AJK Masjid, tuan, saya tak boleh baca Quran. Nangis teresak-esak. AJK pula jangan pula jawab. Sebenarnya saya pun tak boleh baca, katanya AJK. Jangan jawab demikian, buat malu company je. Jangan kita tak boleh baca Quran. Jangan jadi AJK kalau tak boleh baca Quran. Nak jadi AJK, Quran tak boleh baca. Tak malu kita. Dalam hidup kita, paling benda yang paling basic, benda yang paling asas dalam hidup orang mukmin, Quran. Quran ni asas dalam hidup orang mukmin. Kita ingat ke Quran ni main-main ke dalam hidup kita? Ha. Quran ni buku manual. Buku manual untuk kita nak hidup. Kita beli kereta ada buku manual, beli peti ais ada buku manual, kita beli handphone ada buku manual, ada cara dia. Demikian juga nak hidup atas dunia, ada buku manual nak hidup atas dunia. Buku manual kita apa dia? Al-Quran. Kalau baca pun tak boleh. Kamu nak memimpin manusia apa dia? Kamu memimpin diri kamu pun tak boleh. Nak pimpin diri kamu, kamu nak pimpin ayat kamu, nak pimpin orang lain, Quran kamu tak boleh. Tak malu kamu depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ni nak sebutnya zalim pada diri sendiri. Orang macam ni, bila dia masuk dalam kubur, dia mati di saat mana dia sedang buat zalim pada diri sendiri. Mereka tanya terus, qalu fi ma kuntum, kenapa kamu mati macam ni? Mati dalam keadaan tak pakai kain tudung, mati dalam keadaan tak solat, mati dalam keadaan membuka aurat, mati dalam keadaan sedang buat zalim pada diri sendiri. Mereka tanya, kenapa kamu mati macam ni? Kenapa? Dia jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Malaikat, kami orang yang lemah di atas dunia dahulu. Malaikat tak sempat. Malaikat bila masuk dalam kubur, malaikat tanya, kamu belajar tafsir dengan siapa? Kamu belajar hadis, guru kamu nama apa? Kamu belajar sirah dengan siapa dalam hidup kamu? Bila malaikat tanya tersebut, dia jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Allah rakam mulut orang dalam kubur ni, jawab, kami di kalangan orang yang lemah di dunia dulu. Mereka tanya balik pada dia, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Tidakkah Allah telah menyediakan bumi ini luas untuk kamu? Susah sangat ke kamu nak pergi belajar di atas dunia dahulu? Allah buat masjid, dijadikan masjid untuk kita ni luas. Kamu tak nak belajar? Orang lain belajar tiap-tiap malam, tiap-tiap masa. Yang kamu tak boleh datang belajar ni kenapa? Kamu ke mana dalam hidup kamu? Dia jawab, dia diam terus. Bila malaikat tanya terus, begitu dia diam. Malaikat jawab terus, faulaika ma'wahum jahannam. Kamu diam-diam sudahlah. Tempat kamu Allah dah sedia dah neraka jahannam. Wasa'at masira. Dan orang ni seburuk-buruk tempat yang Allah sediakan untuk mereka. Tak ada nilainya hidup. Rumah besar, kereta mewah, jawatan hebat, anak-anak masuk universiti semua. Bila masuk kubur, masuk neraka terus. Tak ada manfaat langsung hidup. Manfaat apa hidup ini? Dalam hidup kita ni, harta benda banyak, isteri cantik dalam hidup, kemudian kereta mewah, segala benda kita ada dalam hidup kita. Cakap kita ni orang semua dengar. Kita minum air, orang datang tuangkan air untuk kita. Masuk kubur, masuk neraka terus. Manfaat apa kamu hidup demikian? Biar cerdik hidup ini. Hidup ini biar cerdik. Start daripada dalam kubur neraka, bangun di akhirat neraka, masuk dalam lubang neraka sudah. Biar cerdiklah kita ni dalam hidup. Bukan kita nak hidup di dunia, kita nak hidup dalam kubur nanti. Bila nak hidup dalam kubur ni, biar penatlah sikit kita di dunia. Penat, penat untuk apa dia? Penat dalam mentaati perintah Allah. Lawan sikit perasaan hawa nafsu, lawan syaitan, lawan yang namakan dengan orang kafir yang tak beriman, yang tak beriman pada Allah. Lawan orang munafik itu dalam hidup kita.
Ni sifat orang mukmin. Orang kita ni golongan yang pertama. Golongan dua yang disuruh yang nak hidup balik ni. Siapa dia? Orang yang dimatikan di saat mana dia sedang membuat dosa-dosa besar dalam hidup. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang Islam kita ni kan macam tu. Dia lawan agama ni, dia lawan sungguh-sungguh. Dia boleh lawan syariat Allah ni. Allah cerita dalam Al-Quran, falamma nasu ma zukiru bih. Ketika mana mereka lupa segala peringatan Allah. Ni orang Islam ni. Orang ajak dia, jom kita pergi masjid. Tak nak ah. Pergi masjid asyik mengata orang je disebut. Orang tanya pada dia, jom kita pergi belajar. Dia tanya dia, bukan semayang ke? Tak. Aku tengok aku tak semayang. Elok je. Tak ada turun balik apa pun. Dia sebut demikian. Aku tak keluar zakat. Tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa pun pada diri aku. Tengok anak isteri aku ni, tak tutup aurat. Okey je. Dia sebut demikian. Kita pula jadi heran dengan orang macam ni kan. Orang macam ni kita kata peliklah orang macam ni. Ada juga manusia yang macam ni. Kita tegur dia. Nanti kalau kamu mati macam mana? Ah, peduli apa engkau dengan aku? Kubur aku, kubur aku, kubur engkau kan? Dia jawab. Kita jawab, ya. Kubur engkau, kubur aku, kubur aku. Tapi kalau mati nanti, kubur engkau sebelah kubur aku. Berdengung aku dalam kubur nanti. Ini kita sebut demikian. Nak sebut ada orang macam ni. Ada orang yang hidup dia dalam keadaan terang-terangan lawan perintah Allah. Allah kata, fatahna alaihim abwaabul syai. Aku buka segala pintu maksiat yang dia nak buat. Nah, kamu berjumpa dengan orang macam ni. Kumpulan yang kedua ni, orang Islam tapi dia gedah, dia lawan syariat Allah tu dalam keadaan tegak, tegak lawan perintah Allah. Orang bagi tahu dah, alim ulama bagi tahu dah. Ni hukum Al-Quran. Ni dalam hadis Rasulullah sebut macam ni, macam ni. Ah, apa peduli apa aku dengan mereka sebut. Aku kan berkuasa sekarang. Allah sebut orang ni, Allah buka segala pintu maksiat dia nak buat. Kita jadi heran. Orang ni kalau suruh azan suara tak sedap, suruh karaoke sedap terus suara. Orang yang jenis macam ni ni dalam hidup dia ni lawan pintu Allah, lawan awan sungguh lah dalam hidup dia ni. Kita jadi heran. Rumah besar, kereta mewah, jawatan dia. Kemudian hidup dia ni so kaya-kaya manusia, so senikmat-nikmat dalam hidup. Pelik kita dengan dia. Orang yang dia tak tutup aurat, tapi ada je jodoh. Ada je jodoh. Kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai dalam hidup dia. Kita jadi heran. Kita ni yang tutup aurat ni, puah mandi bunga, tak jumpa-jumpa bunga dia panggil. Dalam hidup kita ni, nak buat macam mana ni? Allah kata jangan pelik, jangan pelik. Orang macam ni, aku sedang istidrajkan dia. Kamu ingat betul-betul. Ingat betul-betul dalam hidup kita ni. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah buka segala pintu maksiat yang dia buat. Sampai bila? Hatta iza farihu bima utu. Sampai dia rasa suka sungguhlah dengan maksiat yang dia buat ni. Gembira sungguh. Ha, sukanya aku. Tengah-tengah dia rasa suka membuat maksiat tersebut, akhaznahum baghtatan. Kami rentak nyawa dia dalam keadaan mengejut. Fa izahum mublisun. Dia masuk dalam kubur tercengang-cengang menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kumpulan yang kedua. Tuan-tuan jangan jadi kumpulan yang kedua. Dan jangan jadi kumpulan ketiga. Yang masuk dalam kubur yang nak hidup balik ni. Siapa dia? Kumpulan yang ketiga ni yang nak terima azab, azab kubur ni sendiri. Yang ketiga ni Allah cerita dalam surah Al-Kahfi ayat 103 sampai 106. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. Allah sebut kumpulan yang ketiga ni orang yang masuk dalam kubur, bagi jenazah dia, tutup kubur dia, malaikat berdiri depan muka dia. Dia pandang kanan, pandang kiri. Kosong amalan menghadap depan Allah. Kosong amalan. Dia tak semayang ke? Semayang. Tapi semayang dia tidak diterima di sisi Allah. Dia tak puasa ke? Puasa. Tapi puasa dia tidak diterima di sisi Allah. Allah sebut demikian.
qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Muhammad, kamu sebut pada umat kamu yang masuk dalam kubur tu, bila letak je jenazah dia tersebut, dia pandang kanan, pandang kiri, belakang depan, kosong amalan menghadap depan Allah. Dia tanya, kenapa kosong? Kenapa kosong? Dia tak semayang. Semayang? Dia puasa. Puasa. Tapi kenapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Puncanya, dia membiarkan dia sesat sepanjang hidup di atas dunia. Sesat. Dia jawab, saya tak masuk kumpulan ajaran sesat pun ustaz. Macam mana boleh jadi sesat? Sebab itulah Allah suruh kita tiap-tiap kali mana solat sebut ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita nak tanya kenapa kita kena sentiasa baca 17 kali sehari, tiap kali mana kita solat sentiasa sebut ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbinglah kami ni ke jalan yang lurus, kenapa kena sebut demikian? Tiap-tiap kali mana solat nak dia jalan yang lurus. Rupa-rupanya hidup atas dunia ni senang jadi sesat. Senang jadi sesat. Kat mana kita sesat? Ulama kata pada tiga tempat lagi. Tiga tempat ni biasa orang jadi sesat.